Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo bertemu puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Malang Raya di RM Parikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin, 16 Oktober 2023. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu berdiskusi sekaligus menyerap aspirasi mereka sambil makan siang. BM Malang Raya yang dikoordinatori oleh Abi Naga Parawansa menyampaikan keresahan mereka tentang penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya harus lebih maksimal. Pasalnya sebagus apapun sistem yang disajikan atau sebagus apapun rencana yang disajikan. Ya sudah tanggung jawab. Kalau kamu nggak bisa, ganti kok repot. Ganti. Polisi ada sejarah. Coba Kapolri paling terkenal siapa? Bukan. Zaman dulu. Dulu sistemnya itu menurut kalian korup apa nggak korup? Korup. Coba kekuasaan dulu. Sebagai ada benarnya. Wah. Sebagai pendam di mana kira ini? Pasti panggung. APBD-nya nggak ada. Tidak bersiapkan itu mendadak di Sudan. Ketemunya mendadak dan nggak kenal. Yang kita lakukan. Oh, sistem baik. Tinggal itu, gajinya nggak terlalu gede. Lulus semuanya, bisa kuliah. Dan setelah kami lulus bekerja itu baru bisa nyicil hutang orang tua. Dan kami bangga. Karena ini pengetahuan karena pendidikan. Kita tahu jadi apa dia? Dokter. Kalau nggak punya, dilatih. Silakan Google lagi. Saya punya namanya Hetrus. Ini berisik dengan dia di Malang Raya. Ayo. Mereka idenya brilian. Ternyata mereka aktivis yang luar biasa. Mereka punya kepedulian pada lingkup kecil kampusnya, pada olahraga, pada ketidakadilan. Jadi ini khas memang idealisme kawan-kawan mahasiswa. Maka saya bilang, pelihara itu, jaga itu. Tapi saya lamar Anda untuk bisa masuk dalam politik. Terserah partainya apapun, terlibatlah. Agar kemudian bisa mencicipi rasanya proses berdemokrasi. Sehingga betul-betul nantinya antara teori dengan praktek akan bisa disampaikan. Dan mereka bisa menjadi penjaga moral yang baik. Ada upaya berarti Pak Ganjar melamar mahasiswa? Oh, saya selalu lamar untuk bisa masuk. Dan saya tidak akan paksakan. Maka beberapa orang yang itu pilihan. Maka beberapa kawan yang mengatakan, oh saya siapa? Oke. Kamu akan saya mentori, kamu akan jadi kaderku. Yang kelak kemudian kita butuh lebih banyak anak muda yang punya intelektualitas tinggi seperti mereka. Aktivismenya ada, intelektualnya ada. Dan tingkat kepedulian sangat tinggi inilah yang kita harapkan tadi. Mereka praktek, sekaligus menjadi penjaga moral. Sehingga kalau ada yang offside, mereka lah yang menjemput pertama. Paling keras itu. Tapi saya ingatkan, kalau kamu dapat kekuasaan, ingat, kamu pun bisa tergoda. Kamu akan masuk dalam jebakan-jebakan yang nanti yang mengerikan. Nah itulah yang perlu dilatih mulai hari ini. Dan saya senang sekali ketemu kawan-kawan aktivis Malang Raya yang menurut saya brilian lah mereka. Oke. Pak Ganjar. Space. Hetero space. Ya, oke, okay. Sekarang gantian. Ya. Sini yang mahasiswa, ayo. Oke, okay. Wow, ini gambarnya udah. Oh, mantap. Dan para layang. Kita ya.